Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan bikin video yang seperti yang kalian lihat judul di bawah kan. Aku ada teman dan dia itu teman SMP ku. Akhirnya dia join channelku juga hari ini. Nah, siapa dia? Terus. Siapa namamu? Perkenalkan diri. Dia Novita. Ini Instagramnya. Jangan di blok, di follow aja ya. Jadi hari ini kita mau get ready aja sih. Kita mau get ready, chit-chat gitu. Sampai curhat-curhat gitu ya. Jadi gimana look kita hari ini? Ya kayak gini. Kalian mau lihat look kayak gini kayak gimana? Keep on watching. Oke, jadi kita get ready langsung. Karena sekarang udah mau jam 8 dan kita cuman bikin video. Get ready with us. Oke? Okay? Jadi pertama-tama aku mau ambil rambutku dulu sih. Itu ngapain? Aku pakai sunblock. Oh iya. Terus kayak gini. Kalian tahu kan aku biasa belah tengah kayak mana? Gini lah caranya. Oh, buat kalian yang nggak tahu, siapa sih dia? Gak pernah muncul kan di channel aku? Tiba-tiba muncul pula dia di sini kan? Dia teman SMP aku guys. Ini krik-krik aja. Teman SMP. Aku gak tau mau apa, bener. Kok udah kayak gini kok rambutku? Kenapa aku ngomong sama kamu harus ke situ sih? Boleh kita ada di sini? Gak apa-apa, ada situ aja. Kita ada di situ kan? Jangan lupa pakai di bagian leher juga. Mau sunblock ya? Jadi dia teman SMP ku, dia tau udah berteman berapa lama ya? 10 tahun? Udah lah ya? Kurang lebih Masa sih? Kurang lebih? Wah ada, ada loh 10 tahun. Pake apa lu? Gak di ngomongin, dia pakai concealer gak ngomong guys. Dia udah tahu aku pakai apa, pasti nanya. Aku pakai concealer dari The Same, yang kayak gini bentuknya. Kerja apa sekarang? Kerja. Padahal aku udah tahu. Kita sangat agak krik-krik gitu katanya. Boleh bilang gak sih? Boleh. Mau ngomong apa? Nah, aku udah tahu dia punya kerjaan apa semuanya. Jadi videonya kayak nanya tapi aku udah tahu sebenarnya jawabannya apa gitu. Sekarang gua ada beauty blender. Aku gak ada beauty blender. Udah lah, kamu kan pakai cushion. Aku pakai cushion dari Laneige. Aku pakai ini. Ini yang nomor 23. Oh, ini gua rusak nih. Fenty Beauty, Fenty Beauty memang kayak terkenal ini capnya rusak loh guys. Banyak yang capnya rusak. Hati-hati loh, nanti kena. Ini. Ih, banyak itu. Dan aku langsung taruh di sini deh. Oops, semuanya itu. Ini siapa ini? Aduh, kayaknya agak hitam sih. Kamu ada shade putih enggak? Kau juga hitam deh. Huh. Agak hitam sih dia. Di online ya? Enggak. Terus? Di Genting. Pas di Genting aku beli. Terus kok? Pas itu kan aku hitam. Kau udah putih gitu? Iyalah. Ya Allah. Punya aku nih kayak udah kering, jadi aku flip dulu ya. Iya udah kering. Oke gitu ya? Iya dong. Ya hemat. Laneige banyak yang bilang bagus ya? Oke sih. Kita habis makeup kemana? Ini percuma ya kita make upin ya. Soalnya nanti kita pakai masker juga. Ditutup. Iya. Kita cuma make up, terus hapus, terus pulang edit. Mau pakai beauty blender bagus sih. Ya? Cara agak keputihan nggak sih? Oh nggak kok. Oke lah. Jadi kenapa kita mau bikin video tiba-tiba gini? Karena dia mau start YouTube channel. Ya tadi aku bilang salah ya. Harusnya pakai ini dulu baru pakai concealer. Oh iya. Ada yang pakai concealer, tapi habis pakai cushionnya nggak kena concealernya. Sama lah, sama. Boleh. Dia udah mau balik ke Singapura guys. Kita berteman kurang lebih udah 10 tahun lah. Terus tapi kayak lost contact, contact gitu. Dia pernah blok aku loh. Enggak loh. Pernah, bukan blok sih. Unfollow. Tiba-tiba gitu random unfollow. Terus iya, ih parah, dia follow aku. Terus aku ada suatu kesempatan ketemu kan. Ya udah aku tanyain aja. Kok ngapain unfollow aku? Terus dia bilang, masa? Terus langsung follow iya, lagi. Iya, kak, dia langsung cek handphone ya kan. Masa sih? Oh iya, unfollow kok bisa? Follow
Gak boleh ya. Enggak. Diem gitu, bocah. Bocil. Karena dulu kayaknya karena lost contact, terus kontak aku cuma follow teman-teman yang dekat aja. Jadi kalau dia Instagram dia kalian lihat, nggak pernah update. Nggak buka, nggak public. Private lagi. Terus dia update nya tuh kayak setahun sekali lah. Kalau ada ya guys. Mungkin 2 tahun sekali. Kita itu ngomongnya tuh belak-belakan, nggak kayak malu-malu gitu. Pas dia ketemu langsung aja, Fred. Lu blok aku ya? Mak gila, langsung smooth ya. Langsung kayak Rihanna gue deh. Fancy beauty. Canda ya. Nangis lah Rihanna mirip dia. Aku kayaknya gak konsen, jadinya kebalik-balik gitu. Belum pakai alis, sudah pakai lipstick. Kok lu pakai lipstick dulu? Iya, gak konsen. Sekarang pakai alis. Gak apa-apa deh. Jadi keseharian kamu gimana? Aduh, sekarang aku cuman ya paling bikin konten. Aku lagi mau bikin konten banyak nih, terus nanti pelan-pelan upload gitu loh. Terus sama ada beberapa bisnis yang mungkin kalian aneh sih ya. Mungkin kalian tanya terus sih, "Pak Freddy kok bisa jalan-jalan terus banyak barang-barang branded gitu-gitu kan?" Barang-barang branded itu rata-rata iya, amin. Rata-rata ada beberapa itu yang sponsor kan, terus memang ada aku beli sendiri. Terus kalau kalian nggak tahu, aku ada 2 bisnis yang ya lagi jalan sih, yang lumayan lah. Jadi aku earning itu dari situ deh. Makanya sekarang lagi bikin rumah dan rumahku udah mau jadi. Alhamdulillah. Iya, rumahnya keren sih, aku udah lihat juga. Tapi sayang dianya udah mau balik ke Singapura. Aduh, nanti housewarming nggak bisa datang. Video lah. Oh iya, video ya. Itu deh, jadi itu keseharian aku. Kayak oh, iya. Sekarang aku lupa aku yang nanya. Tidur di rumah, makan tidur, handle kerjaan gitu-gitu aja loh. Kalau lu kayaknya lu nggak usah bilang lagi, aku udah tahu ya. Iya, sebenarnya kamu nggak usah bilang, aku udah tahu. Sebenarnya kita udah ketemuan sebelum buat video ini. Sebelum buat video ini, jadi kayak udah. Fred, kamu kerja apa sekarang? Kamu ngapain aja? Gitu-gitu kan? Kamu lagi baking ya? Baking? Iya, tapi salah. Kan harus tunggu dulu, nggak tahu lah. Tapi bagus kok. Nggak usah lah. Wah gila, bagus banget ini. Gila, bagus banget kan? Ini apa nih? Tony Moly. Tapi ini udah lama loh. Packagingnya udah baru sekarang. Iya, bagus banget kan? Ini bagus banget. Siap ya, beda. Jadi kamu sekarang? Pertanyaan ini. Lu lagi interogasi gue. Mau tanya apa? Nggak mau tahu. Masih tahu. Sekarang lagi sama siapa? Oh, by the way, kalian cowok yang di luar, no chance. Dia sudah married. Gak nyangka kayak kita teman semua. Kita bareng sih, satu grup kita ada 5 orang itulah, 5-6 orang. Terus kita awalnya itu kita ngomong, Novita gak bakal married duluan gitu. Karena aku tuh jomblo paling lama. Kita sampai cariin dia pacar, tau gak? Ngeri kan? Tapi sekarang? Kali dia, ketemu lagi. Dia sudah sold out. Kan langsung pacaran lagi ya? Langsung sold out ya? Pacaran dulu lah, kamu pacaran 1 tahunan kan? Terus tiba-tiba married aja dia. Gak tahu lah aku sebenarnya, terus kita ketemu di bank. Di Mandiri? Nah, Bang Man, kita ketemu di bank. Awalnya aku langsung tanya dia, karena aku tahu dia married itu dari temanku. Temanku tanya dulu, dia tanya, Fred, Novita married loh, dia bilang gitu. Karena nampak di story-nya. Aku bilang, masa? Gak mungkin lah. Dia kasih aku lihat fotonya. Aku lihat kan? Iya, yeah, dikasih di fotonya juga. Iya, maksudnya dikasih lihat story-mu. Maksudnya story-ku udah screenshot mungkin ya, atau pas belum 24 jam pas kamu hari itu post loh, terus kita lagi keluar gitu. Terus aku lihat kan, enggak, ini kayak cuman makan cap tok biasa aja gitu, kayak makan resepsi. Makan apa namanya? Resepsi gitu kan. Iya, kayak presmangan gitu ya. Jadi aku lihat kan, biasa aja le, kayak bukan le. Terus dia bilang, "Oh, ya udah, mungkin aku salah ya gitu." Terus pemikiranku, kamu itu enggak mungkin married secepat ini gitu kan. Tapi aku dong udah tua loh. Umurnya rahasia ya. Cuma pasti ada suka-suka sih. Mau kopi gitu. Oh iya. Merit. Kamu merit bulan berapa? November. Iya.
November tahun lalu. Tahun lalu dia married. Sebenarnya itu married pengesahan sih, gimana ya bilangnya, registration of marriage gitu. Yeah, ROM. Acaranya tuh supposed to be tahun di ini. Tahun ini. Cuma ya karena pandemi mungkin. Karena koroncat. Jadi tunda deh. Ya atau. Semuanya terpending lah. Iya. Jadi nanti dia balik ke Singapura, balik Batam lagi, balik Batam lagi, kayak mana? Gak gitu cepat lah ya? Susah. Apalagi lagi COVID kayak gini, kayaknya perpindahan itu susah banget. Susah banget. Ribet. Apalagi Singapura, nanti aku karantina lagi. Iya, dia ke Singapura harus karantina di hotel 14 hari. Gini rambutku, gini lah caranya, cuma pakai dua ini, sama wax, ini wax kan? Oh clay, hair clay. Aku suka kali ini dari temanku. Bagus banget. Udah mau habis. Ada orang pakai itu di alis enggak, Bang? Pakai ini. Oh, ya. Biar enggak lah. Itu lu habisin aja semua. Enak krenyes-krenyes. Enggak ada lagi aku. Ini udah kayak ini buat yang. Iya, enggak ada aku makan sama sekali. Satupun enggak ada, Bang. Padahal taruhnya di tengah. Supaya bisa share. Mas move kali. Gak kelihatan kayak cewek kan, cuma makeup normal aja. Iya kan? Gak kan gue? Ini di burung. Ini tuh teman-teman kuliah aku yang ngajarin. Itu nanti tuh beberapa menit, setengah jam itu lah dia lepas. Jadi kalau mau foto lepas dia udah kriwil. Tadi kok gak tadi duluan kamu gitu? Iya, terbalik semua susunannya. Aku pakai lip gloss dari dokter Sika. Roh. Ini tuh hadiah dari mertuaku. Pernah ya ketawain. Dan dia pakai itu, gua pakai ini lip balm dari temanku. Dia naik pesawat dapat lip balm pesawat KLM. Kasih aku dia, bagus banget lip balm doang sih. Jadi kok masih ada lanjut mau kuliah lagi nggak lanjut? Oh. Dua. Tidak. Tapi aku salut sih sama Fred. Yeah. Nah, aku malas ya ngomong ini di depan orang dia. Tahu sih, karena dia, aku tahu dia tuh dulu kayak gimana. Yeah. Aku suka lah ngomong dia. Ya, aku tahu dia gimana, kayak susahnya gimana, terus kayak gitu loh dia, kayak gimana dia ya. Susahnya gimana, terus dia enggak. Gak gampang give up sih orangnya. Kecicilan. So, dia gak gampang give up sampai bisa beli rumah sendiri tuh at least udah kayak wow banget sih. Bahkan aku aja masih belum bisa beli rumah sendiri lah. Tapi enggak lah, sama-sama sih. Tapi gini, aku gak bandingin. Karena as a friend itu happy aja lihat dia. Tapi sama-sama sih, kalau kita punya teman yang bisa kayak muji kita di teman di depan kita gitu, aku rasa itu kayak friendship itu sangat bagus gitu loh. Kita butuh teman yang aku nggak tahu sih kenapa kita lost contact berdua kan, dari contact terus lost lama kali terus contact balik lagi. Tapi pas kita ketemu itu kayak ngerasa nggak ada gengsinya gitu. Jadi teman nggak ada gengsinya sama sekali. Dia kayak Novita muji di depan, aku muji juga di depan dia sama di belakang dia juga kayak ngomong sama teman kan. Tapi kalau aku menghina aku hina di depannya. Hina di depan juga. Makanya dia bilang kamu blok aku kan Fred di depan gitu loh, langsung aja dia kan. Tangan aku lagi. Kenapa aku? Worth it. Emang enggak, itu ya, asam gitu. Bagi dua. Aku gak suka terlalu banyak. Yaudah. Nanti gigi kok. Udah mulai-mulai. Jadi gimana? Ada future planning gak? Future planning gak ada lah, cuman goal dalam hidup kamu itu gimana ke depannya? Kau dulu pernah bilang kamu tuh at least punya mobil sendiri, rumah sendiri. Oh, iya. Itu udah tercipta. Iya, tercapai. Tercapai. Mesti enggak kamu nom. Tercapai. Cuma kan sekarang semua kan udah tercapai nih. Jadi ada goal apa lagi yang? Kalau goal lagi sih bahagian orang tua. Itu paling. Dia sayang banget sih sama mamanya. Aku rasa jujur ya, aku rasa kamu mungkin bukan mungkin sih, kamu pasti sukses kayak gini. Itu pasti karena kamu pengen mamamu bahagia. Dia nampak banget sih, dia mau mamanya bahagia. Jadi kayak kedepannya sih pengen bawa mamaku jalan-jalan, kayak pengen bahagian orang tua aja gitu. Mamanya mau cucu lagi. Mau cucu lagi.
Jadi kayak gimana itu? Gimana gitu? Aku pengen, aku gak nyangka sih bisa berteman gitu lama sama dia. Karena kita udah lost contact aja gitu. Terus ketemu lagi gak ada gengsi sama sekali. Jadi kalian cari teman harusnya kayak gitu. Kok baju gak ganti ya sekarang? Mana ada nih? Kembut juga. Oh, iya. Aku ada cuci loh ini. Jangan bohong lah, udah ngaku. Kayak itu warna aja. Hijau no. Aku aja, iya. Kayak gini lah guys, kayak gini ya. Sedih sih dia udah mau pulang ke Singapura. Jadi mungkin ketemu dia next year. Mak, sekarang udah mau November ya. Ini September. Kan Oktober. Akhir tahun juga. Jadi bakal ketemu dia lagi tahun depan. Jadi yaudah deh, cuma gitu aja sih. Aku mau bikin video ini untuk kenangan. Jadi pas kita taruh kan, kita bisa nonton aja terus gitu sama teman gitu. Kalau saya udah makin tua gitu ya. Jadi kira-kira Freddy Label mau buka di mana? Ada rencana pengen buka offline kah? Enggak, sementara belum. Kenapa? Jadi kayak gara-gara ada dua bisnis yang lain lagi yang aku jalanin sangat sangat bagus sih. Pertama itu ya ada aku bilang ya. Kalau kalian mau tahu kan bisnis batik sama plantation. Plantation itu kayak gardening gitu di Malaysia. Kalau bisnis batik di Singapura. Jadi gitu loh. Jadi kalau di dua ini earningnya udah lumayan oke sih. Kalau untuk Freddy Label aku bakal tunggu saat corona ini habis deh. Tapi lagi upgrade juga, ada card holder, ada sendal sama sweater sama hoodie. Gitu deh. Jadi promosi. Iya, jadi promosi. Udah, gitu aja. See you guys in the next video. Kalau kalian mau lihat dia lagi, komen di bawah. Jadi jangan lupa subscribe, like, share kalau kalian mau share. Dan see you guys again. Bye bye. Jangan lupa subscribe. Kompakannya subscribe. Gimana subscribe? Oh iya, gitu. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Kemarin ke teman-teman baru aku. Gitu. Bedanya langsung turun. Iya. Tapi naik lagi. Gak peduli. Lupa lah ya, aku mau apa ya. Yang tadi di crop.